Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat orangnya juga tanaman kita. Nah, teman-teman, pagi-pagi hari ini ya, kita sengaja pagi-pagi sekali langsung ke ladang cabai kita. Ini adalah Igotavi yang baru pindah tanam kemarin, teman-teman. Nah, ini teman-teman, pagi-pagi ini kita sudah menemukan ini dia. Bekicot, teman-teman. Ini kalau di sini menjadi salah satu musuh ya atau hama ya. Karena bekicot ini beraksi pada malam hari bisa memakan tanaman cabai kita, teman-teman, yang baru pindah tanam. Mungkin rasanya manis atau gimana ya. Ini teman-teman. Ini salah satu korbannya, teman-teman. Jadi batangnya udah digigit, teman-teman. Ini udah putus ini. Nah, sepertinya nggak bisa lagi, harus kita ganti nanti, teman-teman. Sudah separuh batangnya putus, dan ada yang bahkan lebih parah lagi, teman-teman ya. Ini kita lihat ya. Padahal baru tadi malam, teman-teman, baru satu malam di lahan sudah luar biasa bekicot di sini, teman-teman. Ini teman-teman, ini putus. Sampai daunnya sama batangnya terpisah ya, habis dimakan, teman-teman. Bahkan ada yang tinggal tunggaknya, tinggal apanya, habis sama sekali nih. Ini yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini nggak ada, teman-teman. Makanya pagi-pagi ini saya sengaja ke ladang untuk mengendalikan salah satu hama ini ya, hama bekicot. Nah, baik teman-teman, ini dia andalan saya ya untuk mengusir bekicot ini. Ini dia, ini adalah karbofuran yang saya kombinasi dengan si butok untuk mengendalikan hama bekicot dan serangga-serangga lain yang bisa mengganggu tanaman cabai yang masih muda. Ini teman-teman, ini karbofurannya, mereknya Kurator ya. Nah, ini beratnya 2 kilo, teman-teman. Ini kan karbofuran 3%. Ini kemudian saya mix dengan si Butox 6GR, teman-teman. Nah, racun binatang lunak, salah satunya bekicot ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk menaburkan insek ini ya. Jadi caranya sangat mudah, teman-teman. Jadi yang sudah kita masukkan ke dalam gayung ini, teman-teman, langsung kita ambil sejimit. Nah, ada, langsung kita masukkan tebar ya di sekeliling tanaman cabai kita. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk proteksi atau untuk perlindungan tanaman kita dari serangan hama bekicot. Nah, juga orang-orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.